Halo, selamat datang. Berjumpa lagi dengan saya Marco Sonada. Dan kali ini saya akan coba jelaskan bagaimana cara membuat bendera Indonesia Merdeka menggunakan korel. Saya ubah tampilan menjadi landscape. Kemudian pilih rectangle tool dan buat bentuk persegi panjang seperti ini. Lalu aktifkan grid dengan menu view dan grid. Kemudian tekan F4. Lalu rapikan untuk rectangle pada garis-garis yang ada agar menjadi lurus, dan mudah agar menjadi lurus dan sempurna. Jika selesai, kemudian pilih shape tool, klik kanan, kemudian convert to curve, kembali tekan ctrl A, klik kanan dan pilih to curve. Kemudian dengan pick tool, isi akan terlihat di mana tengahnya, titik tengah. Kemudian pilih geser, tarik dan geser penggaris seperti ini. Kemudian pilih shape tool dan buat titik-titik di sini dan di sini. Kemudian klik garis titik-titik seperti ini dan hapus. Lalu dengan shape tool klik dan drag ke bawah dengan jarak dua kolom. Kemudian nonaktifkan kembali grid. Pilih pick tool dan tekan Ctrl, drag ke bawah hingga seperti ini. Kemudian tekan mouse kanan, tekan Shift dan klik bentuk rectangle yang di atas, pilih trim. Hapus bentuk yang di bawah. Kemudian kembali tekan Ctrl dan drag ke bawah, kira-kira menjadi seperti ini. Klik kanan, kemudian pilih Mesh Fill.